Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad Sayyidil Ummah, wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, kembali kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah nyatakan begitu besar, begitu banyak, yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu, terutama iman kita kepada Allah, sehat jasmani rohani kita, dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dengan sunnahnya agar tetap berada pada jalan kebaikan dan kebenaran. Amin Allahumma amin. Kita memasuki ayat yang ke-22 dan 23 surat An-Nahl, surat yang ke-16 yang kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa, yang tunggal. Alladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, qulubuhum munkiratun. Hati mereka itu ingkar, menolak. Wa hum mustakbirun. Dan mereka termasuk orang yang sombong. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang pasti seyogianya, sepantasnya, sejujurnya bahwasanya Allah itu maha tahu dengan apa yang mereka sembunyikan dan dengan apa yang mereka tampakkan dalam kejahatan mereka. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya ketika Allah menyatakan bahwa bukankah orang-orang kafir, orang-orang musyrik telah menuhankan banyak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menuhankan manusia, mereka menuhankan binatang, mereka menuhankan alam semesta, menyembah matahari, menyembah bintang gemintang, menyembah api, menyembah patung berhala, dan bahkan mereka menyembah hawa nafsu. Dan semua apa yang mereka tuhankan itu, yang begitu banyak, yang beragam itu, Allah nyatakan sebagai ilahun, Tuhan. Ketika mereka itu menyembah dan menjadikan sebagai sesembahan, dan itu disebut dengan Tuhan, maka Allah ingin menegaskan kepada kita orang-orang yang beriman, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita itu tidak banyak, tidak beragam, sebagaimana beragamnya Tuhan-Tuhan mereka. Maka Allah menegaskan, menyatakan Tuhan kamu itu Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa,
bila adadin, tidak berbilang, tidak banyak. Maka ini bedanya antara Tuhan mereka yang begitu banyak dengan Tuhan kita yang cuman satu dan satu-satunya. Wahid satu. Menegaskan begitu banyak Tuhan-Tuhan, tapi Tuhan kita hanyalah Tuhan yang satu, yang tunggal. Jadi penggunaan ilah di sini adalah dalam kaitan bahwa ada banyak Tuhan yang dituhankan manusia. Hanya bedanya Tuhan kita tidak banyak, kita satu, makanya ilahun. Al-Qumi An-Nisaburi itu mengatakan bahwa akar kata ilahun itu dari kata-kata aliha atau waliha. Lalu muncul ilah, yang dulu pernah kita sampaikan kandungan makna aliha waliha menjadi ilahun itu dua. Dia yang mencipta dan dia yang berkuasa. Itu dalam kandungan makna ilahun dari akar kata aliha atau waliha. Maka dari situ kemudian kita bisa mencari hakiki ilah yang mana yang sesungguhnya ilah. Manakah ilah yang bisa mencipta? Manusiakah, alam semestakah, binatangkah, patung berhalakah? Kalau semua itu ternyata tidak punya kemampuan mencipta, maka jangan jadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan. Yang kedua, kemampuan kekuasaan yang tak terbatas. Apakah manusia punya kemampuan yang tak terbatas? Tidak terbatas. Apakah binatang punya kemampuan tak terbatas? Terbatas. Sekuat apapun binatang punya keterbatasan. Paling tidak mati. Apakah patung berhala punya kekuasaan tak terbatas? Tidak berkuasa. Minggu lalu dikatakan tidak masuk akal, tidak waras. Kalau patung berhala dijadikan sebagai ilah, sebagai sesembahan, dia jamadat, dia benda mati. Tidak bisa memberikan apa-apa, kebaikan bahkan keburukan sekalipun. Ilah begitu banyak. Dan pada sisi lain, kata-kata ilah itu kemudian, kalau ingin menegaskan satu-satunya, tidak ada yang lain, khasnya adalah Allah. Makanya, la ilaha illa Allah. Jadi kalau ilah itu bersifat umum, banyak yang bisa dituhankan meskipun Tuhan kita hanya satu yang mencipta dan yang berkuasa. Tapi kalau Allah itu tidak ada yang lain kecuali dia, Allah ya Allah. Bahkan sebutan nama Allah itu pun diakui oleh orang-orang kafir Quraisy yang musyrik. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh layakulunna Allah. Kalau orang kafir Quraisy itu kita tanya, wahai orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dengan bumi dan segala isinya ini? Apa jawaban mereka? Allah. Jadi kalau bicara soal Allah itu khas, kenapa? Karena dia yang mencipta. Jadi orang musyrik itu kadang-kadang ada juga benarnya ketika dikatakan siapa Tuhan yang mencipta, dia bilang Allah, bukan patung berhala. Cuman kalau sudah tahu bahwa Allah yang mencipta, kenapa menyembah berhala? Kan di situ kemarin tidak warasnya orang-orang kafir Quraisy. Dia tahu kalau yang mencipta alam semesta itu Allah, la yakulunna Allah. Al-ikhlas, kul huwallahu ahad, pasangannya ahadun, bukan wahidun.
Tapi di sini wa ilahukum ilahu wahidun. Karena ilah itu banyak. Tapi kita tidak banyak, wahid satu tunggal saja. Tapi dalam konteks bahwa Allah itu khas milik Allah, maka padanan atau kata yang terkait menyatakan ketunggalannya itu bukan wahid tapi ahad. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa tunggal. Nya kalau wahid itu pasti ada isnain, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, asyrah, itu wahid. Tapi mun ahad, ahad di ada ahad, ahad tupang. Di orang Banjar tunggal, tunggal tupang, di ada lagi duanya, namanya juga tunggal. Mun bahasa Jawa setunggal ada, tapi kemudian ada kalih, kan gitu Pak ya. Tapi kalau ahad itu memang tunggal, tidak ada kata kata duanya. Jadi begitu hebat pilihan kata Al-Quran menunjukkan keesaan Allah. Allah itu ahadun, tunggal. Tidak ada Allah-Allah yang lain. Mun ada Allah-Allah yang lain namanya ilah. Tapi ilah kita bukan ilah yang banyak sebagaimana kafir Quraisy. Ilah kita ilah yang wahidun. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Beda dengan mereka yang banyak. Itu maksud ayat kenapa kemudian pilihan katanya adalah wahid bukan ahad sebagaimana qul huwallahu ahad.